Paciwit ciwit lutung si lutung pindah ka tungtung. Apalagi juara nasional di Indonesia. Beberapa kali mungkin melakukan latihan gabungan karena memainkan alat bersama-sama seperti ini, seperti gamelan ini kan butuh juga kekompakan dalam memainkannya. Dukanya bersyukur bisa meraih juara satu. Dan dukanya itu mungkin latihan tiap hari itu perlu pengorbanan ya, rasanya capek. Jam 10 sampai jam 12 istirahat, makan dulu, istirahat, sholat, lalu jam 1 mulai lagi, maksimal sampai jam 4 latihan. Kita suka seni, ya udah itu tulus dari hati kita, kita suka seni. Siapa lagi yang mau melestarikan itu kecuali kita. Terutama buat adik-adik seni karawitan, semoga bisa lebih dari kita-kita, terutama Sumedang dan khususnya Jawa Barat, semoga terus juara. Ya, untuk proses FLS 2N 2020 itu sebetulnya sangat berat ya, pokoknya sangat berat, terutama di pertengahan proses itu pandemi itu merajalela gitu. Di Kabupaten Sumedang terus melonjak kasus COVID, akhirnya saya terpaksa virtual. Sudah banyak sekali anak-anak di sekarang ini yang sudah tidak mengenal permainan tradisional. Salah satunya adalah Paciwit-ciwit lutung. Kenapa judulnya Tulung Lutung? Itu adalah menginterpretasikan bahwa permainan anak ini perlu ditolong gitu kan. Kebetulan ini cukup relate juga dengan kondisi saat ini, ketika di tengah pandemi kita harus serba jaga jarak. Sementara permainan Paciwit-ciwit lutung itu kan dulunya kita saling bersentuhan secara langsung gitu. Sementara kita sekarang nggak bisa. Makanya di videonya pun kita kasih simbol-simbol, kayak misalnya sekarang ciwit lutungnya kayak gini gitu. Sendiri aja, biasanya kan sama orang lain gitu ya. Nah, berbagai prestasi lomba ataupun tampil di berbagai event, alhamdulillah sampai saat ini progresnya cukup baik dan cukup cepat. Kita pernah tampil di beberapa provinsi yang lain juga di Indonesia, seperti di Bali, kemudian di Lampung, Aceh, kemudian ada juga di Nusa Tenggara Barat. Nah, untuk beberapa event lomba, kita berhasil mendapatkan peringkat 1 tingkat provinsi, maupun yang terakhir kita tingkat nasional dan mendapatkan medali emas sebagai penyaji terbaik. Pembinaan-pembinaan itu kita sebenarnya lebih difokuskan silakan ke jurusannya masing-masing, silakan gali peserta didiknya. Jadi bukan berarti kita mendadak mencari anak mau lomba baru cari anak. Jadi dari awal-awal itu kita sudah mempersiapkan. Tapi alhamdulillah segala kegiatan yang sifatnya positif, khususnya lomba atau yang lainnya, kita support dengan sekecil apapun dana tersebut. Saya sebagai kepala sekolah SMK Negeri 1 Sumedang merasa bangga atas prestasi anak-anak kami dalam kegiatan FLS 2N. Mereka mendapat juara pertama untuk penampilan terbaik. Alhamdulillah mereka mendapatkan medali emas. Ini adalah suatu prestasi bagi anak-anak kami karena tidak mudah untuk mendapatkannya. Dengan berbagai saingan, dengan berbagai kita harus berjibaku dengan berbagai kekurangan-kekurangan.